Betul sekali. Ini kita dapat di Palimanan kemarin di Jawa Barat. Maksudnya Cirebon ya. Cirebon mungkin ya, wilayah Cirebon. Ini kita dapat unit murah. Kita mau ecer. Kita dapat sudah pakai mesin diesel ini ya. Kita punya Holden Special Station Wagon. Kondisinya masih orinya spesial. 6 silinder, kaki-kaki juga masih normal. Jadi yang ini kita mau ecer, kaki-kaki, mesin, transmisi mau kita masukkan ke Holden ini. Ini lama. Ini masih kondisi ori 6 silinder, masih terpasang. Untuk sekarang dipakai bensinnya terlalu boros dan lama sudah tidak dipakai. Kaki-kakinya biasanya remnya macet. Ini special station wagon mau kita rubah jadi diesel. Mumpung ada bahan murah. Kemarin kita sudah cari mesinnya L300, tanya biasa di tempat. Teman-teman rombeng, untuk mesinnya itu 15 juta, cuma mesin aja. Cuma mesin aja ya. Cuma mesin. Jadi ini buat saya harganya murah. Mesinnya L300. Kalau kita beli di Kampakan, cuma mesin 15 juta, belum transmisi, belum yang lain-lain. Makanya swap engine itu kurang lebih biaya 30 juta. Untuk bikin mobil bisa diesel itu kurang lebih 25 juta sampai 30 juta baru bisa kepasang. Jadi ini nilainya kita banyak. Ada kaki-kaki, gardan belakang, semua transmisi kita ambil, kita taruh di Holden. Untuk bodi-bodinya kita ecer. Kalau ada yang membutuhkan bisa diambil dengan harga murah. Nah, kayak kaca apa mungkin bisa diambil. Jadi intinya kita mau ecer. Coba kita panasin ya. Ini masih busi pemanas. Semua L300 busi pemanas sampai L200 juga busi pemanas. Cuma dia sudah pakai sistem otomatis. Kurang panas. Pakai otomatis, jadi begitu on, plug in, mati, langsung bisa starter. Wah, ini udah lama nggak dipanasin. Hey, seperti TAF juga itu kan masih busi pemanas semua, kecuali Panther 25 direct. Wah, hidup akhirnya, hidup diesel. Cumi-cumi, cumi-cumi ya. Bodinya jelek. Merci cumi-cumi.